kalian like, komen, dan subscribe di video ini biar aku semakin semangat untuk nontonin. Nah, kali ini aku mau bahas sekitaran Bekasi ya, karena jadi kebetulan tokonya di sebelah tokoku di POCX. Nah, yang belum follow, kalian wajib banget follow IG kita di @POCX.com ya. Nah, guys, ini aku juga lagi pakai baju dari POCX. Nah, sebelumnya kita juga lagi membahas tentang kopi Bitwin. Nah, di kopi Bitwin ini tersedia apa aja? Nah, ayo ikutin aku terus ya. Kita mau survei ya, di sini tempatnya jual apa aja dan tempatnya kayak gimana, dan nongki-nongki di sini rasanya kayak gimana. Yuk, murah ikutin aku terus. Jangan lupa di like ya, guys. Nah guys, nah ini tempatnya ya di Coffee Bitwin. Nah di sini tuh benar-benar tempatnya nyaman banget ya Beb. Buat teman-teman yang lagi mau ajak teman-temannya atau kumpul-kumpul atau arisan atau birthday. Nah guys, kali ini aku mau review Bitwin Coffee and Resto ya Beb. Jadi alamatnya nanti aku tag di bawah ini. Jadi buat teman-teman yang mau booking buat arisan atau kalian mau acara birthday atau buat kumpul-kumpul nanti sama teman-teman besti-besti kalian, langsung aja kalian langsung ke alamatnya di Lang Monte Boulevard, Blok R1 nomor 23. Nah, Beb, pokoknya dekat dari toko PMCX cuma sebelahnya sih, Beb. Nah, ayo buat teman-teman daerah Bekasi Grand Wisata kalian mampir ya ke Bitwin Coffee and Resto ya. Ajak teman-teman kalian semuanya share juga video ini ya, guys. Oke, sebelumnya kita lihat yuk buku menunya ya. Dan sebelumnya aku juga ngebahas dulu nih, tempatnya tuh bener-bener nyaman banget nih guys. Buat nongki-nongki santai, sore-sore hari juga enak nih guys. Mereka buka dari jam 9 pagi. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau weekend mereka tuh tutupnya bisa sampai jam 11 malam loh guys. Ya jadi buat teman-teman yuk buruan, jangan ragu-ragu lagi untuk mampir ke Bitwin Coffee and Resto. Nah di sini aku ngebahas buku menunya dan mereka tuh jual apa aja ya di sini. Yuk ikutin aku. Nah di sini kakaknya cantik banget nih guys. Cantik banget ya kakaknya. Nah di sini kita di sini mau jualnya apa aja ya, kita lihat ya buku menunya. Nah mereka tuh di sini lengkap banget ya, dari makanan ada pasta. Nah mereka jualnya tuh paling murah itu di spaghetti bolognese ya, tuh worth it banget ya Beb, karena rasanya di sini tuh bener-bener enak banget ya. Jadi kalian wajib banget nih yang lagi cari tempat nongki-nongki yang makanannya enak-enak, nah ini recommended, jadi kalian wajib banget coba. Nah yang kedua ada waffle es krim Beb. Nah tuh ada waffle ya dari start cuma 24.000 guys. Nah jadi nongki-nongki di sini 50.000 juga udah cukup ya Beb. Pokoknya jangan lupa aja teman-teman kalian tuh lengkap ya, dari ada waffle original, waffle coklat, dan waffle Oreo. Ada apa lagi ya? Nah di sini juga ada snack-snacknya loh Beb, dari ropang, roti panggang, ada singkong crispy tuh. Harga singkong crispy cuma 17.000 loh Beb, dan ada singkong crispy keju susu. Tuh ada risol mayo, ada mozzarella toast ya, mozzarella toast, ada french fries seperti biasa ya. Pasti di mana-mana tuh ada namanya kentang ya bebasan ya. Nah, tuh pokoknya lengkap kan, ada dimsum juga loh, benar-benar lengkap banget di sini, Beb. Dan ada menu nusantaranya juga. Wah, di sini tuh yang menarik ada menu nusantaranya yang wajib kalian coba. Ya, Kofer tuh pernah cobain apa? Seblak apa? Sebelah Suki. Suki ya, rasanya tuh enak banget ya. Enak banget, pokoknya nanti kita akan shoot juga nih Beb ya. Tuh ada seblak Bitwin, ada seblak Suki, ada Indomie juga Beb. Harganya cuma 18.000, ya ampun murah banget ya. Yuk jangan ragu-ragu lagi mampir ke Coffee Bitwin and Resto. Nah di sini juga ada namanya Pizza Mie Beb, Pizza Mie ya. Nah ada sop iga juga tuh. Sop iga udah plus nasi cuma 36.000 guys. Ya ampun murah banget kan. Yuk buruan yuk Beb. Tuh ada juga rice plus. Rice plus itu artinya nasi udah sama sayur.
ya. Lauk sama lauk bahasanya ya. Nah tuh, ya ampun, cuma start dari 27.000 aja guys. Nah tuh ya, ini ada nasi goreng juga yang super lengkap banget. Ada yang sosis, ada yang spesial, ada yang katsu, and then ada yang nasi goreng kampung, Beb. Kalau nasi goreng kampung tuh apa aja sih, Kak? Pakai ayam. Pakai ayam, terus? Suwir-suwir. Oh, nasi goreng kampung tuh ayam di suwir-suwir. Ayam kampung kali ya? Oh, yang kampung. Kirain nasi yang kampung, Beb. Oke, nah di sini ada minumannya tuh lengkap banget ya. Dari orange squash, ada mojito, mojito yaku, ada leci tuh, Beb ya. Mereka dari start dari 22.000 aja. Tuh murah kan? Buruan aja besti-besti kalian ya. Nah, di sini juga ada lagi minuman kayak es jeruk, jeruk peras, es teh manis cuma 10.000 juga. Ya murah banget kan? Ada teh manis hangat juga cuma Rp7.000. Tuh, kalian mau 50.000 juga udah cukup kan buat nongki-nongki. Yang lagi tanggal tua bolehlah nongki-nongki di sini, Beb. Tuh ya, tuh. Menu-menunya murah-murah banget. Oh, udah gitu tempatnya juga adem, enak banget. Tuh, Beb, ya. Ini ada kopi-kopi juga. Jadi selain ada milkshake, mereka juga tersedia kopi-kopi juga ya. Namanya juga Coffee Between, Beb, ya. Di sini paling best seller apa, Kak? Kopinya, Kak? Coffee Between gula aren. Ini paling depan ditaruhnya, Beb. Tuh. Ya lengkap banget, oh, kopinya banyak banget dari merek cappuccino, mochaccino, caramel mochaccino, ada long black, ada americano juga, Beb. Ada matcha latte juga loh, Beb, ya ampun. Beb, nah seperti itu menu kopinya. Jadi teman-teman yang mau nongkrong, ayo jangan lupa di Between Coffee and Resto. Nah guys, di sini kelebihannya tuh, Beb, daripada kalian nongkrong-nongkrong yang pinggir jalan, kalian mending nongkrong di Between Cafe, Beb. Karena di sini tuh kopinya itu benar-benar dibuat sendiri, Beb. Ya, toh ini ada mesin kopinya juga, Beb. Ya, jadi benar-benar dibuat sendiri, bukan sasetan gitu yang langsung jadi, Beb, tapi mereka tuh benar-benar diracik sendiri. Jadi benar rasanya tuh benar-benar enak banget ya. Nah, benar-benar wajib banget dicobain kopi di sini, dijamin deh, Beb, ketagihan. Oke, kita sebelumnya kita lihat dulu yuk kondisi di atas juga. Di sini ada dua lantai ya. Film sambil nikmatin makanan mereka tuh. Pokoknya tempatnya benar-benar adem dan sejuk banget, Beb. Nah, di sini juga ada tempat musolanya loh, Beb. Nah, kalau lihat di sini ada tempat musola. Dipakai buat sholat ya, Beb. Tuh, ada tempat sholatnya juga. Nah, bagus banget ya. Di sini juga ada tempat VIP room ya, Beb ya. Di sini tempat VIP room ya bisa buat karaokean atau bisa buat tempat meeting, tempat bersih juga bisa, dan tempat arisan juga bisa banget loh, Beb. Pokoknya seru kan? Yuk jangan lupa mampir ke sini, Beb. Pokoknya bagus banget tempatnya juga, kumi banget tuh, Beb. Jadi kalian bisa kurang-kurang juga di sini. Udah adem banget dan sejuk ya, karena dia di dalamnya ada pohon-pohon gitu. Lucu banget kan, kayak estetik banget. Yuk buruan, jangan sampai kalian datang ya.